Kita oppa, okay. Thank you. English, please. You want it? Hai Indonesia. Kim Jong Hyun ketahuan memakai piyama Winnie the Pooh saat live Instagram. Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas mantan Raja Chuljon yaitu Kim Jong Hyun, pemain drama Mr. Queen yang pada tanggal 25 Februari 2021, tepatnya malam Jumat, sedang melakukan siaran langsung atau live di Instagramnya selama 30 menit lebih. Ada hal yang dilakukan Kim Jong Hyun, yaitu kesalahan kecil yang membuat dirinya sempat trending di Twitter. Yang mengikuti live-nya pasti tahu kesalahan apa itu. Di menit 20 lebih, Sineson ikut berkomentar di live Kim Jong Hyun. Ia ingin melakukan siaran langsung bersama seperti yang dilakukan dulu dengan Naino. Cuma bedanya saat bersama Naino, Sineson sempat live di Instagramnya untuk beberapa saat. Tapi saat live bersama Kim Jong Hyun, Sineson tidak lagi melakukan live. Kim Jong Hyun yang membaca komentar Sineson berusaha untuk melakukan siaran langsung bersama. Apalagi banyak penggemar yang meminta mereka untuk live bersama pada saat itu. Entah karena apa, mungkin untuk pertama kalinya juga buat Kim Jong Hyun live bersama, ia melakukan kesalahan yang membuat banyak orang tersenyum dan tertawa. Kim Jong Hyun bukannya memencet untuk live bersama, ia malah memencet tombol kamera belakang. Hapang, 어떻게? 이거 따로 또 같이 이런 거 없나? 세상에, 이게 뭐야? Sehingga bagian yang ada di depan Kim Jong Hyun ikut masuk live, termasuk ruangan tempat Kim Jong Hyun lagi live. Untung ruangannya di tempat yang bagus dan bersih ya. Dan yang paling lucu adalah baju tidur atau piyama yang lagi digunakan oleh Kim Jong Hyun ikut masuk live. Sebenarnya gak ada masalah sih jika piyamanya itu tidak bergambar. Piyama Kim Jong Hyun ternyata bergambar Winnie the Pooh. Yang penasaran dengan baju piyamanya? Ini dia baju tidur raja. Saat piyama Kim Jong Hyun terlihat, semua orang yang sadar akan piyama Kim Jong Hyun langsung berkomentar tertawa dan dengan emot tertawa. Jangankan penonton live, Sineson saja yang menyadari piyama Kim Jong Hyun tidak bisa berhenti tertawa, apalagi saat mereka baru memulai live. Bahkan Kim Jong Hyun sempat menggoda Sineson saat mereka sementara live bersama mengenai piyama yang digunakan. Di video ini gak ada ya teman-teman, tapi di video saya yang satunya. Di video ini saya hanya membahas detik-detik Kim Jong Hyun melakukan kesalahan yang sangat menghibur. Hampir lupa sedikit informasi, saat Kim Jong Hyun habis live semalam dengan Sineson, ia langsung mengubah foto profil Instagramnya dengan foto kartun Winnie the Pooh. Tapi pagi harinya, tanggal 26 Februari 2021, Kim Jong Hyun merubah kembali foto profilnya dengan foto ia sendiri. Itulah penjelasan tentang piyama Winnie the Pooh Kim Jong Hyun saat ingin live bersama Sineson. Sampai jumpa di video berikutnya.